Baik, berikutnya hukum berimamkan kepada seorang yang ummi. Berimamkan kepada seorang yang ummi. Ummi ni tuan-tuan, maksudnya ialah orang yang langsung tak boleh baca. Itu adalah ummi. Yang kedua, dikatakan ummi juga ialah orang yang baca salah, yang mana kesalahan-kesalahannya itu mengakibatkan tidak sah solat. Seperti ya, kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Fatihah. Maka pada ketika itu ya, dia dianggap orang yang ummi. Kalaulah kesalahan itu menyebabkan ya, hanya kesalahan pada bacaan surah saja, tapi bacaan Fatihahnya baik, maka tidak mengapa kita berimamkan dia. Baca Fatihah cantik ya, tapi bila baca surah saja, Masya Allah ya, tak berapa cantik ya, maka pada ketika itu sah kita ikut kepada dia. Yang tak boleh ialah apabila salah dalam baca Fatihah yang mengakibatkan ya, berlaku perubahan-perubahan makna. Ya, surah Fatihah ada 141 huruf. Ada sebahagian ulama kata 159. Jadi tertinggal salah satu daripada hurufnya saja mengakibatkan solat kita tidak sah. Surah Al-Fatihah ada 29 kalimah. Ada 29 kalimah. Tertinggal satu kalimah saja, maka solat tidak sah. Iya, kena mesti resign. Ha, ya, contohnya baca macam tu. Ayat lain dia baca okey. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iya, kena mesti resign. Ha, ya. Sampai kat situ aja dia jadi macam CD rosak. Ha, ya. Dia jadi macam CD rosak. Kat situ aja. Ya. Rakaat pertama pun macam tu, rakaat kedua pun macam tu. Ha, ya. Dia jadi PL apa pun kita tak tahu. Kat situ dia jadi macam tarik sawan. Ha, ya. Iya, kenapa kita sain? Ha, ya, kita weh. Cukup ke tak cukup ni? Ha, ya, contohnya. Maka kita tak boleh ikut. Ya, disebabkan apa? Tak cukup jumlah kalimah. Surah Fatihah ada 7 ayat. Maka surah Fatihah ni tuan-tuan, hendaklah dibaca ketujuh-tujuh ayatnya. Surah Fatihah hendaklah dibaca dengan tertib. Kalau dibaca 7 ayat tapi tak tertib, maka tidak sah. Surah Fatihah ada 14 sabdu. Meninggalkan satu sabdu aja, solat tidak sah. Ha, ya? Satu sabdu tinggal aja, solat tidak sah. Surah Fatihah dituntut muwalat antara satu ayat ke satu ayat. Andai kata tengah-tengah baca ayat dia bersin dan dia ucap alhamdulillah, maka pada ketika itu ya, telah terputus muwalat. Kena ulang balik daripada awal. Ha, ya, kena ulang balik pada awal. Sebab apa? Terputus mualat dengan zikir. Imam Nawawi kata zikir-zikir yang tak ada kaitan dengan solat memutuskan mualat baca Fatihah. Tapi kalaulah ya, yang ada kaitan dengan solat, tak putus mualat. Contoh, makmum tengah baca surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba imam kat depan buat sujud sajadah. Maka makmum pun turun buat sujud sajadah. Ya, kemudian kembali. Ulama mengatakan itu belum putus mualat. Sebab apa? Perbuatannya tadi itu masih dalam maslahat solat. Berbeza dengan bersin tadi, bukan maslahat solat. Ha, ya. Maka dengan sebab itu putus mualat. Mana-mana zikir yang tak ada hubung kait dengan solat, putus mualat. Ya, mana-mana zikir yang ada hubung kait dengan solat, Imam Nawawi kata tak putus mualat. Jadi surah Fatihah ni hendaklah baca 7 ayat dengan mualat. Maksudnya tak boleh diselang dengan selang waktu yang lama, terpisah antara 2 ayat, ataupun diselangi dengan zikir atau bacaan-bacaan lain. Ha, ya. Contohnya ada yang ambil peluang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan di situ sunat kita berdoa. Maka dia berhenti berdoa dulu, kemudian baru sambung. Maka tak boleh. Ha, ya, kerana itu sudah dianggap putus mualat. Jadi orang yang ya, yang bacaan Fatihahnya
dengan kesalahan-kesalahan yang kita sebutkan tadi adalah ya bacaan yang tak boleh kita jadikan dia sebagai imam. Yang berikutnya, surah Al-Fatihah itu tidak boleh pula kita tukar hurufnya atau barisnya. Ya, kalaulah tertukar huruf yang berubah makna, maka tidak sah salat. Ya, Rabbil Alamin dengan Hamzah, maka berubah makna jadi Tuhan orang-orang sakit. Ya, Waladhalin dengan Dha, Adhalin orang sesat, Adhalin penduduk setempat. Ya, maka berubah makna, maka tidak sah salat. Maka tidak boleh kita mengikut kepada orang yang bacanya ya salah tadi sehingga mengubah makna kerana dia dianggap sebagai seorang yang ummi.